Halo Sobat Brindley, kali ini kita akan membahas pertanyaan mengenai statistika Nah, di dalam soal disediakan data panjang bibit tanaman tomat dalam ukuran cm Nah, yang ditanyakan adalah jangkauan antar kuartil pada data tersebut Nah, untuk menentukan jangkauan antar kuartil Itu rumusnya adalah Jangkauan antar kuartil adalah kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Nah, ini berarti kita butuh menentukan kuartil atas dan kuartil bawah. Sebelumnya harus kita lakukan adalah mengurutkan data yang tersedia dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau diurutkan itu 10

17 ada 3 1, 2, 3 dan 19 ada 3 1, 2, 3 nah langkah berikutnya adalah menentukan kuartil atas rumusnya adalah 3 per 4 kali N plus 1 sama dengan 3 per 4 dikali N nya itu ada 20 plus 1 sama dengan

13, 14, 15. Nah, data ke 15 itu adalah 17. Oke, data ke 5 adalah 17. Kemudian, maka kuartil tiganya, nilai kuartil 3 karena ada 0,75-nya, kan ke nilai Q3 sama dengan 17 ditambah 0,75 dikali selisih data yang berdekatan sesudahnya. Jadi karena sama-sama 17 maka 17 plus nol. Jadi data Q3-nya itu sama dengan 17. Nah, sekarang kita tentukan nilai Q1. Ini Q3 sudah kita dapatkan. Nah, disimpan dulu. Sekarang mencari Q1 sama dengan 1 per 4 kali N plus 1. Sama dengan 1 per 4 kali 21. Sama dengan 63 per 4. Uh, maaf, sama dengan 21 per 4. Sama dengan 5 per 25 Nah, 5,25. Nah, sekarang kita cari data kelima. Data kelima adalah 1 2 3 4 5. Ini adalah 13. Nah, 13. Karena ada komanya, kita cari nilainya dulu dengan Nah. Data di sebelahnya adalah 14. Jadi, nilai Q1 Nah, Q1 sama dengan data kelima tadi adalah 13 ditambah 0,25 dikali dengan selisih data yang sesudahnya yaitu 14 dikurangi 13. Nah, sama dengan 13 plus 0,25 maka nilai Q1 sama dengan 13,25. Nah, sekarang kita tinggal cari jangkauan datanya adalah Q3 minus Q1. Q3-nya adalah 17, Q1-nya adalah 13,25. Nah, ini nilainya sama dengan 17 dikurangi 13,25 sama dengan 3,75. Ini adalah jangkauan antar kuartil. Kesimpulannya, jadi jangkauan antar kuartil data tersebut adalah 3,75 3,75 cm. Demikian penjelasan mengenai soal tersebut. Selamat belajar sobat Brainly. Salam edukasi.